Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 14 Juni, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad meninjau secara langsung kegiatan donor darah yang dilaksanakan bersama organisasi wanita se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 15 Juni 2021. Pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2021 ini mengambil tema Give Blood and Keep the World Beating atau Donorkan Darahmu Agar Kehidupan Dunia Terjaga. Kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh organisasi wanita se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, serta Gatriwara. Dalam wawancaranya, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi wanita se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mendonorkan darahnya guna meningkatkan kesadaran dan rasa empati antar sesama. Lebih lanjut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih berperan aktif dalam mendonorkan darahnya terutama di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sri Astuti Samsuri Arsyad juga menyambut baik dengan diadakannya kegiatan donor darah ini dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendonorkan darahnya yang merupakan tugas bersama semua pihak, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap kebutuhan pendonoran darah, kemanusiaan, dan kontribusi bagi kesehatan masyarakat. Kita PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang kita peringati pada tanggal 14 kemarin. Hari ini kita saksikan bersama tadi bagaimana ibu-ibu dari organisasi wanita semuanya ke PMI untuk didonorkan darahnya. Tapi tadi memang setelah kita cek dari beberapa ada yang HB-nya rendah dan lain sebagainya. Jadi dari semua yang datang ke sini juga tentu belum tentu semuanya bisa mendonorkan darahnya. Tapi bagaimanapun kami kepada tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Persit, dan lain sebagainya yang berhadir hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran membawa anggotanya. Ini sebuah semangat tentu bagi kita semua tentang bagaimana bersama-sama dalam upaya penanggulangan donor darah yang memang dirasa masih kurang. Sekali lagi kami sampaikan dari yang datang hari ini tidak semuanya bisa dilakukan dan diambil darahnya. Oleh karena itu sebagaimana harapan kami kemarin, kami mengajak semua pihak yang barangkali memiliki kesehatan yang baik, terutama kaum milenial, kita juga sudah punya aplikasi, mari kita keluarkan darah kita. Karena aplikasi kita itu kita persembahkan untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan, dan kemanusiaan ini pun kita persembahkan untuk kemanusiaan, khususnya di Hulu Sungai Selatan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih ibu-ibu yang berhadir hari ini dari organisasi wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berserta seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, kami melaksanakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan hari ini dan pada masa hari ini dua hari karena organisasi banyak sekali, jadi kami juga dan mudah-mudahan pada hari ini banyak yang bisa mendonorkan darah ini karena dalam rangka kita untuk kemanusiaan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.